Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview Slim Combo Keyboard dari Logitech ya. Jadi Slim Combo MK470 ya. Jadi kita akan lihat, kita akan unboxing dan kita akan lihat seperti apa keyboard ini ya. Oke. Oke, ini seperti ini boxnya, tampak depannya. Dan ini tampak belakangnya ya. Jadi ini 108 button keyboard. Oke. Oke, kita akan lihat keyboardnya. Wow, banyak sekali segelnya. Keyboardnya seperti ini ya. Ini tampak depannya. Di sini ada tombol ini ya, apa? Numeric. Dan di sini ada baterainya ya, indikatornya. Ini tampak depannya tipis banget ya. Ini belakangnya. Sampingnya. Ini bisa dorong ya. Sini ada buat keyboard. Ada buat baterai ya. Made in China. Sini ada tempat USB-nya ya. Oke. Keyboardnya bagus ya. Tipis, slim. Dan ini dia. Dan satu lagi, ini mouse-nya. Dia halus banget ya. Ini scroll-nya ada track-nya. Dan di sini ada tempat ini ada switch-nya on off-nya ya. Cara mengganti baterainya tinggal ini aja ya. Simple. Ya. Baterainya dia pakainya baterai A2. Semacam magnet ya ini. Semacam magnet ininya nih. Jadi dia agak ini enak. Ya. Dan satu Bluetooth-nya ya. Satu ini untuk mengontrol dua buah perangkat, keyboard sama mouse. Dia plug and play untuk Windows 7 8 dan 10 ya. Oke. Mouse-nya agak slim ya. Enak sih dipakai sih. Ergonomik. Oke guys. Harga keyboard-nya ini sepasang ini
MK470 Slim Combo 1.088.000 ya. Jadi ini lumayan mahal ya untuk harga keyboard, karena dia bentuknya slim dan dia enak sekali untuk diketik. Ya. Keyboardnya enak, slim dan ergo apa? Ngetiknya enak banget ya. Jadi makanya harganya juga beda sesuai dengan harganya ya. 1.088.000 keyboard MK470 Slim Combo. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatek mengenai keyboard Slim Combo MK470. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar keyboard ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Bye.